Secara tuntutan tidak boleh lagi diperiksa saksi-saksi yang sudah diperiksa gitu. Potong mbak aku duluan. Gak apa-apa, aku mau jadi sarjana hukum dulu kok. Duit dari mana, nah? Hanya kamu itu nolongin aku toh mbak. Bujuk sih mbak, biar jual sawah. Aku tuh sakjane bosen ya jadi buruh. Aku pengen jadi sarjana hukum aja. Ya mbak sudah, kamu itu kawin saja seperti adikmu. Biarin mbak, aku gak mau cepet kawin. Aku gak mau punya suami buruh mbak sampean. Hidupnya soro. Aku mau jadi sarjana hukum, Mbak. Setelah mendengar kabar pembongkaran makam Mbak Marsina, bagaimana perasaan Mbak Marsina? Saya tidak tahu, Mas. Keluarga saya tidak ada yang diberitahu. Saya taunya lewat berita RCTI. Iya tuh, Mas? Iya. Tidak ada yang kemarin memberitahu? Tidak ada, Mas. Saya tidak tahu sama sekali. Mbak, waktu Mbak melihat tayangan di televisi RCTI itu, perasaan Mbak Marsini kira-kira bagaimana, Mbak? Saya sangat sedih, Mas. Saya sangat sedih sekali. Orang sudah meninggal. Sudah berbulan-bulan. Masa akan dibongkar lagi? Mungkin mereka sudah minta izin sama Pak Suraji? Tidak, Mas. Pak Suraji juga tidak memberitahu? Tidak. Lantas hubungan Mbak Marsini dengan Mbak Marsina bagaimana? Hubungan kami sangat dekat. Saya tahu. Kalau Mbak Marsina? Apakah sehari-hari pendiam atau tergolong bandel, Mbak? Dia itu memang bandel. Saya tahu dia itu bandel. Tapi kan dia tidak harus mati, tau. Baik-baik, Pak. SP-nya sudah saya terima. Jadi cuma Mutiari ya, Pak? Baik. Kalau mulainya jam 10, jam 9 kami siapkan. Baik, Pak. Terima kasih. Saudara-saudara, rapat hari ini kita membicarakan koordinasi keamanan. Pada tanggal 7 Mei 1993, sekitar pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat, saya mengikuti meeting di ruang Bapak Astono mengenai stabilitas keamanan perusahaan. Pada prinsipnya, meeting itu mengimbau agar kita selalu tanggap terhadap isu-isu yang tidak setuju dengan kebijaksanaan perusahaan. Di tengah meeting, Saudara Rianto menyerahkan surat ancaman yang dikirim Saudari Marsina pada tanggal 5 Mei 1993, pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, yang dikirim oleh Satpam bernama Agus Sugiarto. Majelis Hakim dan Bapak Jaksa yang terhormat, seandainya majelis hakim dan jaksa berkenan untuk mencari tahu mengapa para saksi pelaku berani menjelaskan suatu keadaan yang tidak pernah mereka alami, maka majelis hakim dan jaksa akan tahu betapa pedih dan kejamnya perlakuan petugas terhadap mereka.
betapa tidak dihargai hak asasi mereka dan menunjukkan suatu fakta bahwa ambisi kekuasaan lebih tinggi nilainya daripada hukum dan kebenaran. Majelis hakim yang terhormat, apabila keadilan dan kebenaran masih menggema di negeri ini, semua yang dituduhkan oleh Bapak Jaksa adalah bohong dan tidak benar. Namun sayangnya, saya hanyalah manusia dan rakyat biasa yang tidak mempunyai kepandaian dan kebebasan untuk mengelak dari tuduhan jaksa yang memang sudah profesional dididik dan digaji untuk menuduh dan menuntut. Demi keadilan dan kebenaran di negeri ini tetap mengema, tolong bebaskanlah saya dan lepaskanlah saya dari semua tuduhan dan tuntutan Bapak Jaksa. Majelis hakim yang terhormat, bahwa demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak berbuat dan mempunyai pikiran buruk seperti yang dituduhkan pada saya. Saya siap menanggung resiko perkataan saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Demikianlah pledoi atau pembelaan dari saya yang bisa saya sampaikan kepada majelis hakim yang terhormat. Dan saya yakin bahwa majelis hakim yang terhormat adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jujur dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri yang kita cintai. Sidoarjo, 7 Februari 1994. Nyangking pokor kencanani menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu bukti saksi, bukti surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa, ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga oleh karena itu majelis hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan tidak memberitahu petugas ketika mengetahui ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 165 KUHP. Menimbang bahwa karena terbukti bersalah dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk melepaskan terdakwa dari hukuman, maka terdakwa harus dipidana bersalah dan dihukum. Menimbang bahwa karena terdakwa dihukum, maka akan dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat ketentuan pasal 165 KUHP dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan, Saudara Mutiari, kami persilahkan berdiri.